Shalom. Shalom Kak Tina, shalom Kak Alfa. Shalom Kak Cia. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai dengan nyanyikan pujian, kita mau yel-yel dulu Kak Tina dan Kak Alfa. Baik. Revival Kids. Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Baik, kita akan angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Nah adik-adik, mari siapkan hati adik-adik, kita mau menyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Kristus, kami mengucap syukur Tuhan masih mengumpulkan kami untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Bapa mau menyertai dari awal ibadah hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya inilah doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Adik-adik masih semangat? Kakak ajak adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Tepuk tangan adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku percaya.
pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku percaya. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, kira panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Baik adik-adik, kita akan menaikkan pokok doa kita. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Duduk dengan tenang, kita mau menghadap Tuhan untuk menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan boleh jaga dan lindungi kami. Tuhan boleh berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh datang kepada-Mu beribadah, memuji dan mendengar firman Tuhan. Dan kami juga mau menaikkan permohonan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kami yang setia. Tuhan Yesus, kami juga sadar akan dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Tuhan Engkau mengampuni, menyucikan kami dari segala pelanggaran kami.
supaya doa-doa kami tidak terhalang oleh karena dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Tuhan, Engkau datang menolong mereka, memberkati setiap perawatan yang mereka sedang terima dari orang tua, keluarga, perawat, suster, dokter. Tuhan, Engkau memberkati semua itu supaya bisa menolong adik-adik untuk dapat pulih kembali. Berkati obat, makan, minum semuanya Tuhan kuduskan untuk menjadi sarana kesembuhan untuk adik-adik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang bersekolah. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam pendidikan mereka, baik PAUD, TK, SD, SMP. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong mereka apapun yang mereka hadapi, kesulitan belajar. Tuhan beri kemampuan buat mereka untuk bisa menerima setiap pelajaran dengan baik. Adik-adik yang dalam masa bermain sambil belajar juga, Tuhan Engkau menolong supaya mereka juga bisa menerima pelajaran dengan baik melalui setiap guru-guru yang mengajar mereka. Tuhan Engkau tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami. Mereka yang terus bekerja, mencukupkan segala keperluan mereka ya Tuhan. Berikan orang tua kekuatan dan kesehatan. Berikan juga hati yang bijaksana untuk orang tua mendidik dan mengarahkan adik-adik untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk keamanan yang Tuhan terus berikan untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur untuk kemajuan yang Tuhan berikan. Lewat pemerintah kami, mereka boleh bekerja dengan giat, bekerja dengan baik, sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk kedepannya akan ada pergantian presiden dan wakil presiden. Tuhan menolong supaya keamanan, ketertiban bisa terjaga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga adik-adik kami yang mungkin dalam bulan September ini berulang tahun. Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan mereka umur panjang, kesehatan, kepintaran, dan terlebih roh takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati supaya di umur yang bertambah ini, Tuhan, adik-adik terus hidup takut akan Tuhan. Iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, untuk misionaris, pendeta, untuk hamba-hamba Tuhan, guru sekolah minggu yang terus aktif untuk melayani Tuhan. Engkau menolong, memberikan mereka keberanian untuk memberitakan Injil sehingga banyak orang boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan karuniakan iman lewat firman Tuhan yang mereka dengar, sehingga adik-adik boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita telah menaikkan pujian, bahkan kita telah berdoa kepada Tuhan. Saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik penasaran ceritanya seperti apa. Nah, mari siapkan hati adik-adik, kita akan menaikkan satu pujian, Kubuka Hatiku. Untuk firman-Mu, ku ingin berjalan.
sejati. Anak Tuhan sejati. Baik adik-adik semua, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan kakak-kakak yang tadi sudah memimpin pujian. Dan pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami anak-anak-Mu ini yang masih kecil, yang mungkin pengertian kami masih sangat terbatas. Tapi kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan tolong kami untuk bisa memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi bibir mulut hamba-Mu, agar hamba boleh menyampaikan apa yang benar kepada adik-adik ya Tuhan, hamba tidak menambahkan atau mengurangi firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, layakkanlah kami untuk membaca serta merenungkan firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik adik-adik semua, sekali lagi shalom untuk kita semua. Kanina rindu bertemu dengan adik semua dalam sekolah minggu di hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih memelihara kita, masih memberikan kita kesehatan, memberi kita kekuatan, memberi kita kesempatan untuk bisa hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik semua, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Oke, kalau adik-adik sudah siap, mari kita duduk tenang dan kita akan mulai untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Nah adik-adik semua, adik-adik bisa melihat gambar di layar adik-adik saat ini. Dan adik-adik bisa tidak membantu Kanina untuk menebak gambar yang ada di layar adik-adik yang berkaitan dengan cerita kita pada hari ini. Ayo kira-kira siapa yang tahu dari gambar ini, Kanina akan bercerita tentang apa hari ini. Baik adik-adik, mungkin adik-adik di rumah sebagian akan menjawab dengan benar dan mungkin sebagian juga masih belum tahu ya. Mungkin masih merasa kabur-kabur dengan gambar ini, kira-kira apa ya cerita yang akan Kanina sampaikan hari ini. Dan jawabannya adalah cerita hari ini tentang pencobaan di padang gurun. Siapa kira-kira yang dicobai di padang gurun? Yang dicobai di padang gurun adalah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sepanjang bulan September ini kita diberikan tema atau kita akan belajar tentang yang namanya kesabaran. Oleh karena itu, tema renungan firman Tuhan pada hari ini untuk kita semua adalah sabar melawan godaan. Oke adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru di Injil Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi, Injil Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mari kita bacakan bersama-sama. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Baik adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Nah adik-adik semua, apakah adik-adik pernah berada di padang gurun yang sangat luas sekali? Atau mungkin adik-adik pernah melihat di Google atau di YouTube gambar padang gurun atau video padang gurun? Mungkin adik-adik ada yang sudah pernah melihatnya atau mungkin ada yang belum pernah melihat dan membayangkan seperti apa padang gurun itu. Oke, Kak Nina akan memberikan gambaran bagi kita. Adik-adik bisa melihat di layar adik-adik semua gambaran tentang seperti apa kondisi di padang gurun. Adik-adik bisa lihat di gambar itu bahwa kita lihat ya, di padang gurun itu panas, kering, tandus, sunyi, tidak ada orang di sana. Dan tempat itu mengerikan. Kemudian di sana juga banyak sekali binatang buas. Nah adik-adik semua, tempat ini adalah suatu tempat yang tidak menyenangkan ya. Apakah adik-adik ada yang ingin mengunjungi tempat itu? Atau pergi ke padang gurun yang tadi seperti gambaran Kak Nina? Kak Nina yakin bahwa hampir kebanyakan kita atau bahkan tidak ada di antara kita yang ingin ke sana ya. Kalau ditanya mau liburan kemana, pasti kita mau ke tempat yang ada permainannya, yang ada tempat-tempat yang bagus, bisa pakai foto-foto, dan lain-lain. Kalau di padang gurun, apa yang kita mau lihat di sana? Panas, kering, tandus, tidak ada orang, bahkan ada banyak binatang buas. Tetapi adik-adik, berbeda dengan Tuhan Yesus kita ya, Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, dan Dia juga raja di atas segala raja. Tetapi justru tempat seperti itulah yang Bapa di sorga tentukan bagi Yesus untuk ia berpuasa sebelum memulai semua pekerjaan pelayanannya. Dan Tuhan Yesus sekalipun dia anak tunggal dari Bapa di sorga, dia tetap taat terhadap rencana Bapanya sehingga ia mengikuti roh yang membawa dia ke padang gurun itu. Nah adik-adik semua, dalam bacaan kita tadi di ayat yang kedua dan ketiga, iblis ini datang pada saat yang tepat sekali, yaitu saat di mana Yesus telah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Wah, kalau 40 hari berarti 1 bulan 30 hari ditambah sekitar 1 minggu ya. Kalau begitu Tuhan Yesus berpuasa selama 1 bulan lebih. Nah, kalau kita yang berada di posisi Tuhan Yesus ketika kita berpuasa, nah mungkin kalian sedikit jelaskan berpuasa di sini artinya kita menahan diri dari segala sesuatu yang ingin kita kendalikan. Ada orang yang bisa berpuasa makan, puasa minum, ada yang bisa berpuasa untuk tidak berkata-kata yang kasar, atau dia bisa berpuasa dengan cara-cara yang lain. Nah, kondisi Yesus saat itu dia berpuasa dengan cara tidak makan adik-adik selama 40 hari dan 40 malam. Wah, kalau kita yang seperti Tuhan Yesus, pasti setelah lewat 40 hari itu, hal pertama yang kita cari pasti makanan ya. Apalagi kita lapar, apalagi kita sebelum berpuasa itu mungkin kita sehari makannya 3 kali, atau bahkan ada adik-adik yang makan lebih dari 3 kali. Kemudian harus menjalankan puasa 40 hari tanpa makan, pasti selepas itu hal pertama yang kita cari adalah makanan. Nah, selama 40 hari itu adik-adik, Tuhan Yesus benar-benar tidak makan. Tetapi banyak buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang mempelajari Alkitab lebih dalam daripada kita yang lain, mereka menyimpulkan bahwa Yesus selama berpuasa itu hanya minum saja, sehingga Yesus dapat bertahan. Tetapi Yesus benar-benar tidak makan adik-adik. Wah, kalau kita yang ada di posisi Tuhan Yesus, pasti kita tidak sanggup. Mungkin ada dari kita yang sudah pingsan, ada yang mungkin sudah masuk rumah sakit ya adik-adik. Nah, adik-adik, iblis menggunakan kesempatan ini dengan baik. Dia menggoda Tuhan Yesus dalam hal makanan. Mari kita lihat kembali pada ayat 3 bacaan kita.
Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis mengira bahwa godaannya ini akan berhasil kepada Tuhan Yesus. Dia berpikir bahwa dulu saya pernah menggoda Hawa dan Adam di Taman Eden, pasti kali ini pun Yesus akan tergoda dengan makanan, apalagi dia baru selesai berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Usaha iblis yang pertama ini tidak berhasil. Yesus malah membalas godaan iblis itu dengan berkata pada ayat 4, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Oleh karena itu, godaan yang pertama ini tentu dikalahkan oleh Yesus dengan perkataannya tadi, bahwa kita sebagai manusia tidak selalu hidup kita tentang makanan saja adik-adik, tapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adik-adik, dengan menolak godaan iblis ini, seharusnya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita merasa terhibur, karena sekalipun nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa oleh karena godaan iblis soal makanan, ya adik-adik pasti masih ingat cerita itu, tetapi Yesus kali ini datang dan menunjukkan bahwa iblis tidak bisa berkuasa atas dia, iblis tidak bisa menggoda dia untuk taat kepada iblis, sehingga Yesus datang untuk juga menolong kita semua. Yesus mau yakinkan bahwa kita pun bisa melawan godaan iblis. Oleh karena itu, puji syukur kepada Tuhan ya adik-adik, kita punya penolong Tuhan Yesus yang telah menolong kita untuk melewati segala godaan iblis. Oke adik-adik, mari kita lanjutkan ya. Setelah usahanya yang pertama gagal, iblis tidak berhenti di situ adik-adik. Dia selalu berusaha, dia selalu bekerja keras dan giat untuk terus menggoda. Kemudian kita lihat kembali di ayat yang 5 dan 6 pada bacaan kita tadi, bahwa iblis kembali menggoda Yesus dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, pada saat itu iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah yang sangat tinggi, membawa Yesus ke puncak yang paling tinggi, dan menyuruh Yesus untuk, "Ayo jatuhkan dirimu. Kalau kamu anak Allah, pasti Allah akan tolong kamu." Tapi apakah Yesus tergoda dengan rayuan iblis ini? Yesus tidak seperti kita ya adik-adik. Dia tidak suka menyombongkan dirinya. Sekalipun dia anak Allah yang maha tinggi, tapi dia tahu bahwa dia harus taat kepada apa yang Bapa di surga perintahkan, bukan apa yang iblis perintahkan kepada dia. Oleh karena itu, kita melihat di ayat yang ketujuh, Yesus menjawab kepada iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, sekali lagi usaha iblis yang kedua tetap gagal karena Yesus menang atas godaan iblis. Yesus tidak mengikuti apa yang iblis katakan. Oleh karena itu, mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan ya. Ternyata kita punya Tuhan yang sangat hebat yang bisa melawan godaan iblis. Sekalipun mungkin tawaran iblis itu sangat menggiurkan. Dan mungkin itu kesempatan bagi Yesus untuk tunjukkan bahwa iya, saya ini anak Allah, pasti Allah akan tolong saya. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak seperti itu ya. Nah adik-adik, apakah iblis berhenti di situ? Oh tidak. Dia tetap berusaha untuk yang ketiga kalinya. Dia tidak kapok untuk terus menggoda Yesus. Kita baca di ayat yang ke-8 dan ke-9, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia. Dan apa? Iblis sangat-sangat berani. Dia bisa berkata kepada Yesus seperti ayat 9 bahwa kalau Yesus mau menyembah kepada dia, maka dia akan memberikan seluruh kerajaan dunia itu kepada Yesus. Padahal yang kita tahu bahwa Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Allah yang maha kuasa akan seluruh isi dunia dan sorga. Mana mungkin dia menawarkan kepada yang empunya dunia ini. Lagi-lagi iblis sangat berani adik-adik untuk menggoda Tuhan Yesus. Tetapi apakah jawaban Yesus? Kita melihat di ayat yang ke-10. Kali ini Yesus benar-benar menjawab dia dengan sangat keras. "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus mau tunjukkan di sini bahwa tidak ada hal apapun di dunia ini, adik-adik, yang bahkan bagi kita paling berharga sekalipun, yang bisa mengalahkan keyakinan kita atau ketaatan kita kepada Allah Bapa di sorga. Karena apa? Semua hal yang kita punya di dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, semua itu adalah pemberian dari Bapa yang di sorga. Jadi kita tidak perlu takut bahwa iblis bilang, kalau kamu tidak mengikut ini, kamu akan jadi orang miskin. Kalau kamu tidak ikut ini, maka kamu tidak akan menjadi anak yang berhasil. Kalau kamu tidak mengikuti ini, kamu tidak gaul. Nah, kita tidak boleh termakan dengan godaan iblis itu. Nah, dari ketiga cobaan atau godaan yang diberikan iblis kepada Yesus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa godaan iblis ini bukan main-main ya adik-adik. Godaannya sangat luar biasa kepada Yesus. Tapi Yesus dengan segala kesabarannya, Dia tetap menahan godaan iblis kepada dirinya. Dia tidak mengikuti satu ajakan atau godaan iblis pun yang sebenarnya mungkin bisa dilakukan dan mungkin apa yang dikatakan iblis itu bisa terjadi. Bahwa Yesus mungkin bisa merubah batu itu jadi roti, dan Yesus bisa juga menjatuhkan dirinya tapi Dia tidak mati, ataupun Dia bisa menguasai seluruh dunia ini tapi tidak dilakukannya. Nah, adik-adik semua, kesabaran Yesus ini untuk melawan godaan iblis menunjukkan kepada kita beberapa hal berikut. Mari kita cermati dan dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, kesabaran Yesus secara manusianya membuat Ia menang atas pencobaan. Kemudian yang kedua, kemenangan Yesus atas godaan atau cobaan iblis ini membuat kita merasa terhibur. Seperti apa yang tadi kan ini sudah sampaikan bahwa kita terhibur karena ternyata Tuhan Yesus menolong kita untuk bisa melawan cobaan iblis. Sekalipun pada waktu yang sudah lampau, nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa oleh karena iblis, tapi kita sekarang ditolong oleh Yesus. Kemudian yang ketiga, kesabaran Yesus lahir dari kerendahan hatinya untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus adalah pribadi yang benar-benar taat ya adik-adik, sekalipun tadi kan Nina sudah bilang Dia adalah anak tunggal Bapa, tapi Dia tidak membuat posisi itu sebagai sesuatu yang Dia bisa pakai untuk melawan kehendak Bapanya. Dia benar-benar seorang anak yang taat kepada Bapanya. Kemudian yang keempat, kita bisa melihat bahwa Yesus dapat dengan sabar menghadapi cobaan-cobaan itu karena di dalam puasanya selama 40 hari dan 40 malam itu Dia benar-benar mendekatkan dirinya kepada Bapa di sorga, dan Dia mengambil banyak waktu sekali di dalam 40 hari itu untuk bersaat teduh. Pasti ada hubungan yang begitu erat antara Ia dengan Bapanya, sehingga ketika iblis datang menggoda Dia, Dia bisa melawan semuanya itu. Oke adik-adik, dari cerita ini kira-kira ada pesan yang bisa kita dapatkan pada hari ini, pesan dari firman Tuhan ya bagi kita. Pesan firman Tuhan hari ini ada dua untuk kita adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa baca di layar adik-adik, bahwa kesabaran itu akan membawa kemenangan. Kemenangan seperti apa? Tadi contohnya Tuhan Yesus sudah tunjukkan bagi kita ya. Dia menang atas segala godaan si jahat. Dan kesabaran itu juga akan menuntun kita kepada berbagai hal-hal yang baik. Akan menuntun kita kepada berbagai hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kesabaran itu akan membuat kita bisa menjadi orang yang dapat mengendalikan diri kita. Nah, seperti Tuhan Yesus tadi sudah menang adik-adik, maka kita pun sebagai anak-anak-Nya dapat menang untuk melawan iblis. Asal kita mau terus belajar untuk menjadi anak-anak yang sabar. Anak-anak Tuhan yang tidak sabar, maka dia akan menjadi target atau sasaran iblis yang sangat empuk. Iblis akan melihat kita yang tidak sabar itu, wah, dia adalah orang yang tepat untuk saya datangi dan saya goda. Tapi kalau kita adalah orang yang sabar adik-adik, sekuat apapun godaan itu datang, kita akan bisa melawan dia. Dan pada akhirnya iblis akan gentar terhadap kita karena dia tahu bahwa ada Yesus, ada Allah yang berada di pihak kita, yang membuat kita menjadi anak-anak yang sabar untuk menahan segala godaannya. Karena itu adik-adik, ayo adik-adik, kita harus berusaha menjadi pemenang sebagaimana yang Yesus telah teladankan bagi kita. Kalau Yesus bisa menjadi pemenang, maka kita pun bisa menjadi pemenang. Kemudian pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita,
Menjadi orang yang sabar itu membutuhkan proses. Semua hal di hidup kita ini butuh proses, adik-adik. Ketika kita mau makan saja, makan itu membutuhkan proses. Masuk ke mulut kita, terus nanti diolah di lambung, menjadi nutrisi bagi kita. Terus ketika kita juga ada di sekolah, ketika kita mau mendapatkan nilai yang baik, itu butuh proses. Kita harus belajar, harus rajin kerja PR, harus tekun belajar, giat belajar, dan mengikuti semua perintah dari guru-guru di sekolah. Begitu juga dengan menjadi orang sabar, itu membutuhkan proses. Jadi, untuk menjadi anak yang sabar tidak segampang itu. Semua harus melalui proses yang sulit, ada proses di mana kita tidak merasa tidak enak, tidak nyaman, karena kita harus melawan diri kita sendiri. Tetapi anak-anak, kita bisa lewati semua proses itu apabila kita mau berusaha untuk rajin berdoa, baca Alkitab, dan yang paling terutama, adik-adik harus menggarisbawahi ini, yang paling utama adalah kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita ini orang-orang berdosa, adik-adik. Sebenarnya kita ini harus binasa, kita harus mati, kita harus dihukum oleh karena kita berdosa. Tetapi karena Yesus itu telah datang dan sabar untuk menanggung segala penderitaan, sabar untuk menanggung segala godaan, maka dia dapat menjadi juru selamat bagi segala dosa-dosa kita. Kalau adik-adik cuma rajin doa, cuma rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, tapi hati adik-adik itu menjauh dari Tuhan Yesus, atau adik-adik tidak benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka semua usaha itu akan sia-sia. Oke adik-adik, hanya itu cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang sabar. Jadi kali ini ulangi lagi, yang pertama-tama harusnya kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Supaya apa? Tuhan senantiasa menolong kita untuk menjadi orang-orang yang bisa sabar. Nah adik-adik semua, tidak terasa ya, Kanina sudah selesai bercerita tentang firman Tuhan hari ini. Karena itu Kanina ajak kita sekali lagi, mari kita berusaha bersama-sama saling mendoakan. Kanina mendoakan adik-adik dan adik-adik juga bisa kiranya menolong Kanina dalam doa adik-adik. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang sabar, menjadi pemenang seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang dengan segala kesabarannya, ia telah menang atas segala godaan iblis. Baik adik-adik, seperti biasanya, kita akan menghafalkan ayat Alkitab selama satu minggu ke depan. Kita buka kembali bacaan kita tadi dalam Matius pasal 4 ayat 4b. Matius pasal 4 ayat 4b, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalan yang minggu lalu ya. Apakah adik-adik masih ingat? Ayat hafalan minggu lalu terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah adik-adik semua, selamat menghafal ya adik-adik untuk ayat hafalan yang sudah Kanina sampaikan tadi. Kiranya firman Tuhan dapat menolong kita semua untuk senantiasa sabar dalam melawan godaan dari iblis di dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua ya adik-adik. Amin. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ya, kita akan ketemu minggu depan lagi. Jadi adik-adik tetap persiapkan diri ya. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Kita mohon perlindungan Tuhan dalam satu minggu ke depan. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam
jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan, kami ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam satu minggu depan, bahkan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon penyertaan, perlindungan-Mu boleh ada bersama-sama dengan kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada dalam setiap aktivitas kami. Dan izinkanlah kami untuk ketemu di minggu depan dengan satu sukacita untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon ampun untuk semua dosa yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami telah berdoa. Amin. Ya, sekolah minggu kita telah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.